Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Malla nabiyya ba'dah amma ba'da Sahabat Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan belajar Bagaimana cara berhenti pada huruf Waw dan Ya, di slide ini saya sudah hadirkan dua contoh. Pertama, kalimat illahuwa. Kemudian kalimat mahia. Pada kalimat pertama itu ada huruf waw yang berharakat fathah. Kemudian ada tanda berhenti. Di sini pada kalimat kedua ada huruf ia yang berharakat fathah ada juga tanda berhenti. Nah, bagaimana cara berhenti pada huruf waw dan ya ini? Coba teman-teman perhatikan. Caranya adalah dengan mensukunkan huruf waw dan huruf ya. Jadi, illa huwa menjadi illahu. Mahia menjadi mahi. Nah, yang sering salah itu adalah bukan pada mensukunkannya, karena mensukunkannya ini umumnya pemula, apalagi yang sudah uh, sering belajar tajwid, sudah mensukunkannya. Akan tetapi, yang sering salah itu adalah lupa memanjangkannya. Panjangnya adalah satu alif. Atau dua harokat, jadi sering kita dengar yang membaca itu. Ilahu itu salah, itu baru satu harokat namanya, atau baru setengah alif. Jadi yang betul itu adalah ilahu, dilamakan dulu satu alif atau dua harokat, mahi begitu dilamakan dulu satu alif atau dua harokat. Pelajaran ini sangat penting diperhatikan karena berhenti pada huruf waw dan ya ini sering terjadi di dalam Al-Quran. Mari kita lihat beberapa contohnya di dalam Al-Quran. Coba teman-teman perhatikan ayat 22 dari surah Al-Hashar ini. Jadi ini surah Al-Hashar ya teman-teman. Nih surah al hasyar surah ke-59 halamannya di sini 548 ayat yang ke-22 A'udzu <tik> billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim Wallahu alladhi la ilaha illahu Nah ini dia Huwa kita baca dengan mensukunkan huruf waw dan dipanjangkan satu alif hu begitu alimul ghaibi wasyhadah huwa arrahmanur rahim huwallahul Allahul la Ilaha illahu. Nah, kita bertemu lagi dengan huruf waw. Dan kita berhenti di huruf waw tersebut. Sehingga kita mesti mensukunkannya dan dipanjangkan satu alif. Itu dia contoh huruf waw ya. Sekarang kita lihat pula yang huruf ya. Nah, kita lihat contohnya misalnya di dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini surah Al-Baqarah. Surah kedua halaman 10. Ayat yang ke-68 teman-teman. Ayat 68. Nih. Ada iya dan di sini ada tanda berhenti. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lana lana nah, begitu caranya dipanjangkan satu alif, itu dia, teman-teman. Bagaimana cara berhenti pada huruf waw dan ya? Caranya adalah dengan mensukunkan huruf waw dan ya tersebut, namun. Yang menjadi perhatian kita adalah jangan lupa wow dan ya yang kita sukunkan tersebut dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.